Big Pop. Atau RRQ masih dalam kondisi win streak yang bakal dengan Big Pop ya? Baloski kayaknya. Nah, kemarin farming. Nah. Iya, aku bantuin deh mukulin Farming. Baloski nya perper, Cuk. Match ketiga, kita lihat siapakah yang akan memenangkannya. Oke, oke, pinnya mati dong. Terlalu turtle udah muncul. Udah mulai turtle sih. Tadi dapetin error. Yang pertama error. Dia diamankan oleh Albert. Tentunya yang dipakai untuk menzoling pemain-pemain dari Big Pop. Dia mereka enggak bisa fokus untuk melawan pemain-pemain yang sih. Turtle-nya sehingga Arpios masih bisa dapat dikontrol. Wah, masih cukup tegang ya, Bun, dari kedua belah container kali ini. Dan Pin mau ngomong sepertinya mereka bakal coba Pin lebih keras sama kali ini untuk melawan orang Karebon juga, karena Skylar yang perlu di babysit di apa ya, di cover biar Skylar-nya tuh enggak sempat dia. Enggak apa-apa. Karena bahkan lihat di depan sana, karena dari seorang Pin takut crane ditumbangin sama Hans, dia pasang altarnya, spray crane-nya keluar, Hans langsung mengurungkan diri. Oke, yang tadinya dia mencoba untuk repel juga ada ya dari mungkin dari emblemnya sendiri sekarang ya, kita tahu lah sebenarnya mendingnya mungkin ya untuk Avaris sendiri di tangan dari Pinta yang juga sebenarnya tadi kalau kita melihat ya ada satu buah I'm offended, namun tidak muncul ke arah pemain-pemain dari Arceus sendiri. Masih harusnya dapatkan lagi Albert sih. Spin yang connect kali ini terbuka lebar membuat Big Pop tentunya tidak bisa maju ke area tertentu. Ini RCP yang merusuh tuh. Kehilangan starter kembali terjadi pada pemain Sadera. Kali ini mencoba untuk melakukan tentu buah gameplay dari RRQ yang udah tahu cara menyelesaikan permainan dari Baloski yang melakukan poke damage, tapi lihat biar bottom lane Pin kali ini masih menahan dan bahkan hilang begitu saja, tidak punya apa-apa lagi, tapi Albert mencoba untuk menutup dan ternyata Spectre play down, double kill berhasil didapatkan. Permainan di Big Pop bahkan mereka berhasil mendapatkan 3 poin dari bottom lane. Apa binnya gitu ya tadi? Tapi ditahan dan ternyata dia tumbang. Nah ini kemampuan dari kandilannya, dia sukses dapetin 2 monyil. Kok ulti? Mungkin udah dikelir terlebih dahulu ya. Dan Marshall ini turtle ya, berhasil dia menang oleh Big Pop. Iya. Dan bahkan karena itu gak expect kalau ada seorang aset dan tiba-tiba langsung serap. Dia motong ya tadi. Motong langsung. Kok yakin dia? Mereka unggulan 4 poin kill, tapi untungnya dari arah kill mereka masih tidak terlalu jauh. Mereka masih bisa mengejar permainan dari tim Big Pop dengan adanya gameplay yang agresif. Kalau kita lihat dari lihat Big Pop lagi cara bermain, dia udah mulai terdapat dengan cara Yosin. Bisa kocakan satu poin. Ini udah kayak game pertama tadi, Jo. Tapi yang pertama kali kali ini yang mengganggu banget di area bawahnya, ngekat minion dan bahkan memberikan poke damage ke arah Skylar. Oh, di tasa tapi kali ini masih ada blazing duet dari seorang Skylar, dipukul mundur dari seorang Lucia. Bakal coba dikejar, gak banyak atas dan kali ini Skylar gak akan memberikan kesempatan ke seorang Lucia. Tapi ternyata Sky juga datang untuk meng-cover sementara di area atas. R7 Baloski dengan Aim Offended yang tidak berhasil ngelock ke arah R7. Ini masih bisa ditahan sepertinya di area atas. Oh, dan untuk stopping, this point telah keluar, tapi kali ini lihat cross wall tempit. Backray-nya di saat yang tepat berhasil mencoba untuk menutup permainan dari seorang 1-1. Dan Pin kali ini kayaknya harus mundur ke arah belakang. Albert gak bisa initiate lebih dalam lagi. Posisi dari Hans belum terbuka. Lihat di sini Mim, Hans hilang. Baloski, I'm offended. Mencoba dibalaskan kembali. Evis Mim, Baloski terperangkap. No follow up
tim Skylar. Sadira masih dalam mode Spectre, hilang begitu saja. Tapi Antemon bersama dengan Skylar, Israel dan Bucket meluiskan dalam permainannya. Benar-benar saya mencoba untuk mendistektor Sadira, tapi sebelah sana Hans mendapatkan dua hilang. Dan para pemain dari Simarang Kill Team mereka reset kembali. Counter set up yang dilakukan ke small scene, maka Antemon down. Antemon dan sebentar lebih lama lagi Killix ini didapatkan oleh Kickman. Wow, ketika Uzura mengkopi ke arah seorang Finn, Outer yang dibuka. One, Valentino. Hans yang berhasil untuk membuka area belakangnya, ini membuat dari Skylar gak bisa terlalu maju. Harusnya ini bisa langsung sama seorang Hans yang beda dengan game yang pertama dengan target di tempat 2. Sekarang game yang bisa target Clay, Finn, dan juga Skylar. Tiga hero yang notabene cukup tipis untuk bisa langsung diterobos oleh Yes. Play kali ini juga dia posisinya sebenarnya fixnya itu nggak seperti yang sebelumnya. Malah kalau untuk world manipulation lo masih di ujung sana. Tapi kan dia ada restrik di tengah. Iya, sebenarnya ada restrik di tengah. Lihat, Auburn jangan melepaskan sedikit posisi dari seorang Chandra dan Bakken yang berbeda dengan Kiss dari seorang Valoiski. Oke, Osura. Itu kode James now. Tinggal satu item, Auburn dan takut. Dan berada restriknya, MVP Valoiski tertangkap. Down di depan sana, kembali ke kanan dia bersama dengan satu. Sadera, Win of Nature, coba ke double kill. Meski posisi berkira, sosial dan di depan sana Albert memiliki satu poin yang diwujud. Dan bahkan diamankan dengan cukup mudah. Iya, dengan cukup mudah, tapi Luke di sisi lainnya berhasil untuk mendapatkan seorang Clay. Satu buah feather astrak yang dibuka lebih awal dari seorang Clay. Menumbangkan ke arah Kiloki, maka menggiring jalannya menuju ke area top lane. Sementara, apakah inisiasi dari Gizkan kali masih bisa ditahan? Mereka udah dapetin caranya untuk memberikan optimis perusahaan ke arah Balenci, biar Balenci yang pulang. Balenci yang gak bisa melakukan inisiasi dengan sangat-sangat mudah, setidaknya membuat Balenci ini gak akan dapetin kesempatan, karena posisinya dia loh, dia harus mundur, dia harus recall balik ke area BC. Dan itu yang dimaksimalkan sama Arkeos sebelum adanya inisiasi dibuka sama seorang Balenci. Tapi Hans kali ini bakal coba untuk menahan di area bawahnya, dicek sama seorang Finn, dan bahkan di close faster oleh seorang Finn kali ini. Tapi Azar heavy spinnya lock lagi, dan kita ada landslide dari seorang Clay. Hank berhasil itu mengganti posisi oleh seorang Skylar. Dan kali ini Skylar bakal berfokus terhadap objektifnya. Lihat Luke bakal coba dikejar-kejar Finn, bakal coba untuk mengusir pergerakan dari seorang Luke biar Skylar bisa dapetin objektif turretnya. Oke, shot down yang mahal didapatkan di bottom lane. Di depan sana, Sadira mencoba untuk melawan seorang R7, tapi damage-nya lumayan sakit. Ada seorang Albert mencoba melakukan potongan, tapi Balenci memberikan informasi, it's time to bake. Ini saatnya mundur menjemput pergerakan dari seorang Wanwan dan berhasil menjemput dengan aman selama Sentosa sampai tujuan. Bulot lagi lah. Yang tadi sempat sama-sama. Bulot dia.
Ini baru dia tuh.